Oke, kembali lagi bersama Havila Music. Oke, kita mau review apa nih, Ron? Pada efek terbaru. Headlamps. Mungkin yang lagi panas-panasnya ya ini ya. Akhirnya datang di Havila dan kita mau review nih, guys. Dapat apa ini, Ron? Kita unboxing. Iya, kita coba unboxing ya. Dari packagingnya kamu nilai berapa ini, Ron? 8,5 lah. 8,5 ya. Packagingnya bagus ya warnanya ya. Oke, kita dapat apa aja ini? Buku manual sama garansi ya. Oke. Dapat apa itu? USB printer. Oke, lanjut. Power. Kabel power. Kecil ya barangnya ya? Kecil barangnya. Nah, ini dia adaptor. Oh, dapat apa ini? Converter ya ini ya? Dia itu untuk MIDI. MIDI ya? Sama, MIDI. Karena itu dua sama? Sama, dapat dua. Oh, AUX to MIDI ya itu ya? Wah, ini gitarisnya udah datang ya. Ayo. Join, ayo. Nah, ini nih, kita nih. Nah, ini unitnya ya. Kita lihat ya. Ini kecil-kecil tapi cabai rawit ya ini berarti. Wih. Keren. Keren ya. Ini finishingnya apa ya ini? Kayak plastik atau besi ya ini? Besi. Besi ya? Besi. Ini pedalnya kecil ya ini pedalnya. Alot ya. Iya. Wih, keras. Terus, bawahnya merah. Pembuatannya made in Taiwan. Made in Taiwan, bukan made in China ya? Bukan. Taiwan, tangganya China ini. Nah, terus input-outputnya, coba kita lihat belakangnya. Oke, ini ada gitar in, expression pedal. Ya. Effect send, return. Outputnya output bisa stereo berarti ya? Phone-nya udah pakai 3,5. Oh, tadi dikasih dua kabel itu MIDI in, MIDI out ya. Dia menghemat itu, biasanya kan input-inputnya kan ya gini-gini. Nah, betul. Dia pakai inputnya AUX gitu. Oke, tombolnya di sini ya. Oke, kita coba nyalakan. Berdiri terus enggak capek kamu nanti ya. Gitarnya pakai apa ini, Bintang? Ini kita pakai Fujiken. Oke, ya, tipe Build 2 RHS. Build 2 RHS. Oke, custom. Telecaster. Kemarin sih orangnya Blackstar tuh, tahu? Ya, siang-siang itu dia apa namanya? Pilih-pilih gitar dek bawa gitu. Suruh nyoba katanya. Ah, dia suka gitar Jepang, enggak suka gitar Amerika. Padahal bule. Bule. Iya. Nih, kita lihat nih penampilan. Nah, ini ketika dinyalakan ya. 1, 2, 3. Oke, lampunya RGB. Tampilannya gini ya. Layarnya sih kayak HD ya. Layarnya kayak HD. Iya. Touchscreen enggak ini? Touchscreen. Coba. Coba touchscreen-nya. Touchscreen-nya. Nah. Coba. Nih, kita menu nih. Oke. Okay. Ah, main touchscreen. Nanti. Oh, pilihannya itu ya. Jadi ada berapa macam itu? Oh, total 270 ya itu ya? 270 preset. Nih, coba. Ini total 270. Oh, dia ada kategorinya ini berarti. Kategori macam-macam. Ada wet effect tone, solo lead, dirty. Coba satu-satu coba. Ini 04. Iya. Nah, ini kalau ngedit lebih gampang sih. Tinggal pencet tambah. Iya. Ah, ini tinggal cari nih. Stomper in, distorsi, tinggal ini aja. Wow, banyak loh. Coba pilih yang mana? White boost. White boost. Duh, banyak lagi. Itu apanya itu? Pilihan efek white boost-nya. Oh. Penolok warmth. No, banyak. Oh, bisa efek bass juga bisa ini? Bisa. Oh, berarti enggak cuma gitar elektrik ya? Betul. Bisa untuk efek bass juga, gitar bass. No. Ya, coba pilih salah satu, Ron. Misal kita nggak pakai air sini juga bisa pakai pusar ini. Oke. Bisa kan? Kita coba tunernya dulu. Tuner. Kan nama. Lumayan sensitif.
Iya betul. Efek booster itu. Booster. Oke, coba lupar looping. Kita pencet lama. Kenapa harus pencet lama? Kalau pencet gini doang? Gak bisa. Kita harus kalau pencet lama, kalau pencet satu kali dia ganti preset. Oh coba. Nah, oh. 254. Nah, kalau ini sudah terisi dari bawaan sih. Oh, dia udah customizing gitu ya. Udah disiapin ya presetnya ya. Nah, ini buat bass kayaknya. Keren ya. Kayak anggapannya kayak pedal board. Pedal board. Ya. Kayak pedal board. Ya, main stone bokan. Iya. Keren. Oke, sekarang looping. Pencet looping. 1 2 3. Speednya bisa diatur nih. Dari sini bisa diatur speed. Bisa cepat. Oh. Ya, kecepatannya sampai 16. Oh. Bisa dipelan juga. Terus ya, apa ya, mari ya. Oh, bisa 6 ya. Coba lagi. Oke, kita mau lihat lagi yang fitur lainnya lagi. Ada apa lagi, Ron? Ini ada pedal. Ini volume. Lumayan berat nih. Kalau diganti di sini. Dihapus dulu bisa. Dihapus. Berarti kalau mengganti-ganti volume pedal atau wah pedal harus dihapus dulu. Hapus dulu. Tinggal sentuh-sentuh berarti. Tinggal untuk pencarian juga bisa, lebih gampang. Langsung sini juga bisa, pedal sentuh juga bisa. Menurutmu worth it gak ini? Harganya berapa? 7 jutaan. 7 jutaan ya. Gimana menurutmu worth it gak? Worth it. Suara enak ya soalnya. Pilih ini atau Lancer Spotku? Ya kalau dari preset sih sama. Hampir sama. Cuman kalau tuh bentuknya lebih gede. Spotku. Kalau ini lebih gede loh. Cuman kalau ini kalau kita ngedit harus ya ngedit dulu sih maksudnya. Kalau Spotku langsung bisa. Tombolnya kurang banyak soalnya. Cuman kalau misal kalian mau bentuk yang kecil-kecil compact, ya, ini cocok banget ya. Kalau misalnya budget kalian 7 juta, kalau misalnya 4 juta, Nux MG 30. Oke. Gitu aja ya review hari ini ya. Iya. Oke, thank you.